Muhajir Effendi melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur dalam kegiatan Gebiar Pendidikan dan Kebudayaan dengan tema Pencapaian Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jumat 22 Maret 2019. Setelah memasuki area alun-alun Cianjur, Muhajir Effendi yang didampingi PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Soherman, langsung disambut dengan pagelan atau tarian lengser yang dibawakan oleh salah satu sanggar yang ada di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, Muhajir Effendi beserta Haji Herman Soherman langsung melihat pencak silat di Taman Gladiator yang dipersembahkan oleh siswa-siswi SD yang ada di Kabupaten Cianjur, yang kemudian langsung berjalan menempati panggung utama tempat berlangsungnya acara. Tak heran, penonton yang hadir pun langsung menyapa dan menyambutnya dengan tepuk tangan. Sebelum memasuki acara inti, Muhajir Effendi dihibur dengan tarian Kaulinan Budak yang dipersembahkan oleh 1.000 siswa-siswa SD dan SMP yang ada di Kabupaten Cianjur. Dengan mengenakan pakaian adat khas Sunda, siswa-siswi tersebut menari dengan alunan lagu Sunda. Pak Menteri yang didampingi PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Soherman, menyanyikan salah satu lagu miliknya Alpian yang berjudul Semalam di Cianjur. Sontak, audiens yang terdiri dari masyarakat, para siswa dan guru pun mengikuti syair yang dilantunkan Pak Menteri tersebut, yang disambut langsung dengan sorak-sorai tepuk tangan penonton hingga larut dalam alunan syair itu. Dalam sambutannya, Haji Herman Soherman mengucapkan terima kasih kepada Muhajir Effendi beserta jajarannya. PLT berharap dengan kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bisa memotivasi Kabupaten Cianjur untuk lebih memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur. Sementara, Muhajir Effendi menyampaikan akan lebih meningkatkan kembali dunia pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Cianjur. Selain itu, Muhajir Effendi menyampaikan akan menyelesaikan guru honorer secara bertahap hingga mendapat pendapatan yang lebih layak.